Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian lagi bocoran tentang event The Classic. Jadi udah ada beberapa item yang udah dirilis sama Robloxnya langsung, teman-teman. Dan kemungkinan besar itu item gratis yang akan kita dapetin di dalam game ini nanti atau di dalam event ini nanti. Jadi udah, kita langsung aja ke videonya, guys. Let's go. Nah, oke, di sini kalau kalian masuk ke dalam game The Classic Event Leaks, di sini itu kalian udah akan bisa ngelihat beberapa item dari welcome item sampai ke currency shop item. Dan ini itu item-item yang akan ada di event The Classic nanti, teman-teman. Ya, di sini juga udah dikonfirmasi ya untuk item yang welcome item ini kalian bisa dapetin secara gratis, guys. Dan cara dapetinnya itu kalian cuma harus main ke dalam gamesnya nanti, ke dalam eventnya ya. Kalian tinggal join, lalu nanti kalian bakalan dapet itemnya gitu loh. Lalu di sini ada launcher items, yang mana launcher item ini cuma dikhususin buat orang-orang yang ada permission atau izin. Yang pertama ini, teman-teman, yang Pi ini, Pi Launcher, teman-teman. Dia ini buat para star creator ya, atau youtuber-youtuber gitu. Lalu yang ini, topi ini tuh buat admin-admin eventnya, teman-teman, nanti. Lalu yang ini, yang kue, ini tuh buat developernya, guys. Nah, lalu di sini itu ada track items, yang mana track item ini kemungkinan besar item-item battle pass gitu. Karena nanti di game The Classic katanya bakalan ada battle passnya juga, seperti di event dahan ya. Kalian tahu kan yang kotak di layar seperti itu, nanti kalian harus kumpulin beberapa batch dan baru kalian bisa ngeklaim item yang kalian mau. Nah, nanti itu mungkin bakal ada dua tipe item, teman-teman. Ada yang gold, ini ada gold, terus ada yang biasa juga. Nah, kemungkinan besar yang gold ini bisa kalian dapetin kalau kalian nge-unlock battle pass-nya. Dan yang gratis itu yang biasa gitu, teman-teman. Tapi yang biasa ini tuh ada efeknya semua, guys. Coba kita remove head kita dulu. Oke, lalu pakai yang ini, lihat. Ini tuh efeknya bagus banget, guys. Ya, di sini juga ada item yang nggak ditaruh di event leaks. Nanti aku bakalan kasih tahu kalian item yang nggak ditaruh di sini. Ya, lalu di sini ada yang ini juga, sama seperti yang ini, cuman bedanya warna emas. Lalu di sini ada bucket hat seperti ini, guys. Ini bagus banget gak sih bucket hatnya? Gila, keren banget ya. Dan ini yang paling keren, guys. Nih, ini tuh ada mahkota dan wingsnya juga gitu loh. Ini bener-bener keren banget sih. Dan ini tuh ada yang biasanya juga. Kalau nggak salah yang biasanya itu warna merah, teman-teman. Nah, ini juga kan yang ini tuh kayak dia tuh apa ini? Ini kode-kode apa gitu, teman-teman? Kayak huruf-huruf kuno gitu nggak sih? Nah, ini tuh ada yang warna emasnya juga, guys. Setahu aku. Nah, lalu di sini ada currency shop items. Nah, ini juga itemnya bagus-bagus, guys. Ini aku paling suka yang ini sih, lihat. Ini keren banget gak sih, guys? Kepala kardus, coy. Ini tuh karakter ikonik Roblox gitu, guys. Lalu di sini ada topi yang ini. Lalu ada radio juga ya, radionya ada efeknya lo, guys, lihat tuh, dia itu kayak keluar-keluar gitu. Dan yang terakhir ini dia, salah ambil. Ini dia, guys, yang terakhir, pedang 1x1. Ini tuh bagus banget pedangnya dan ada efek glitch-glitch hackernya gitu, teman-teman. Nah, ini tadi kan kita udah cobain yang ini ya, yang warna biasa. Nah, dia itu yang warna emasnya juga ada. Jadi tuh ada dua tipe item, ada yang emas dan ada yang biasa. Dan kemungkinan yang emas ini kalian harus unlock gitu, guys, battle pass-nya. Dan kalau yang biasa itu kemungkinan akan jadi gratis, teman-teman. Nah, ini nih, tadi aku belum kasih tau kalian yang ini kan, yang warna merah. Nah, ini dia, teman-teman, bucket hat yang warna biru, mirip banget sama yang emas, cuman yang bedanya dia tuh biru dan ada warna-warna hitam ini atau metal-metal seperti ini, teman-teman. Ini cukup bagus sih menurutku ya kan. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada beberapa kategori item, ada battle pass item, launcher items, welcome gift dan lobby quest atau shop items. Untuk battle pass items di sini itu ada item Evil Chaos dan yang goldnya juga. Lalu ada Lava Angel Wings plus yang goldnya juga. Lalu ada Happy Bucket Hat plus yang goldnya juga, dan ada rune robes plus goldnya juga. Yang rune robes ini tuh item yang ini, teman-teman, yang kertas-kertas yang ada di yang mengelilingi tubuh kalian tadi. Lalu yang happy bucket ini kepala ember,
Lalu Lava Angel Wings itu yang ya Lava Angel Wings yang ada mahkota dan ada wingsnya juga. Dan yang Evil Class ini kalau nggak salah itemnya yang ini teman-teman, yang topeng atau helm kesatria itu yang warna emas sama yang warna ungu tadi. Ya jadi cuma seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi mungkin ini bocoran terakhir ya untuk event The Classic ini, karena satu hari lagi event ini akan rilis dan kita akan ngedapetin item-itemnya itu bareng-bareng. Ya aku bakalan tetap kasih tahu kalian dan buatin videonya satu persatu, atau mungkin kita bisa live streaming aja nanti guys. Jadi udah, sampai sini dulu video aku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya sampai ketemu di next video. Bye bye. You are a summer and after fall.